Kali ini aku mau unboxing lagi. Kira-kira unboxing apa kali ini? Nah, ini di sebelah aku udah ada box, sudah ada dus yang lumayan gede. Kira-kira apa? Kita mulai ya unboxingnya ya. Tadaaa! Wow. Ya, ini dia massage stool. Wow. Ya, kenapa ini aku beli? Karena kan di sini nggak ada yang namanya tukang pijet. Mau pulang pun juga batal, ya kan? Rencana mau pulang, mau pijet, batal karena kondisi ya, karena sikonnya nggak memungkinkan. Jadi ya wes, aku pesen kursi pijet buat di punggung. Pegel. Ya wes, ini aku buka ya. Trek. Oke. Wow. Jadi seperti ini, kira-kira kita buka. Ini buat di punggung. Begini, terus ini buat duduk. So this is the seat. And here are some balls for your back. If you put it on, then the balls will also go like this or something or like this. Ini ada remote-nya ya. Remote-nya. Cool. Ini ada buku petunjuknya. How that it works. Yeah. Wow, this is so cool. Ya, jadi ini ada dua bola yang nanti micit ya. Bisa milih bagian atas aja atau tengah atau bawah atau semuanya. Itu tergantung dari kamu milih yang mana. Tuh ada pilihannya di remote, mau yang semuanya atau yang setengah atau yang bawah. Terus ini ada juga penghangatnya ada. Terus ini ada getarannya juga. Terus yang bawah ini itu fungsinya buat paha. Coba aku geterin. Tuh, lihat kan? Tuh, dia naik ke atas. Sekarang Esli mau coba. Ya, sekarang nyoba ya. Oh. Ah, kribel. Kribel. Geli kata dia malahan. Ayai. Is good? Ya. Yeah. Esli mau coba merasakan heat atau merasakan panas ya. Ya. Ya, the red ball cake. Okay. Oh yeah. That is for the warm. Oh yeah. Oh, it feels good. On my back. Red. Red. Yeah. Lumayan lah ya, nggak ada tukang pijet, lumayan kan. Aduh, habis nggak bisa pulang, maksud hati mau pulang mau pijit gak iso. I feel warm. Oh hati ya, yeah, I feel warm. Ya, aku ngerasa panas. I feel warm. Ada yang keenakan.
dipijit sama kursi. Nah, itu tadi unboxing aku kali ini itu tentang massage stool atau kursi pijat. Ya, kita baru pesen dan baru datang langsung kita unboxing. Jadi kalau pas pegel-pegel langsung deh kita duduk. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like, and comment. Bye. Ada yang keenakan.